pura-pura bego. Gua udah lihat tadi videonya, lu pelakunya. Kunci apa sih? Kunci motor. Enggak tahu bukan ya. Kunci. Gue enggak punya masalah. Kunci. Kunci apa aja ini? Anjing yang aneh emosi lah. Hah? Gue enggak salah goblok. Gua tadi udah ada bukti. Kan lu juga mundur gue yang gua. Mana tadi berdua lu? Mana kuncinya anjing? Sama temen gua di bawah. Sama siapa temen lu? Jadi gimana, udah siap? Agak mendingan. Mending sih. Udahlah. Mending gimana? Kita cari ini dik, apa? Mau cari apa? Cari komplotan CJ, pasti gak jauh dari sini mereka. Kasian loh anjing. Kunci lu diambil ya kan? Iya, kunci gua diambil. Makanya gua bingung ini. Enggak, yang begonya kita langsung bawa aja, sekalian bawa kuncinya gitu kan? Iya, cuman enggak bisa dik, ini dikunci leher anjing. Ya udah, ini aja, bawa aja di sini. Gimana dikunci leher? Kalau misalkan motor mah di sini aja tadi, gimana? Tadi enggak tahu dia pas kabur enggak tahu dikunci leher apa enggak? Dikunci ini. Tuh. Udah motor simpen di sini aja, aman kali ya? Ya aman sih, gak tahu pi. Nah itu kan tadi gua udah lihat, itu kan komplotan si J, hanya si tua tuh. Tapi yang satu lagi tahu gak? Hah? Tahu itu komplotan si J. Tapi bener gak orangnya itu? Takutnya bukan lah. Iya, udah. Itu yang sering gua berantas sama Bang Pira, orang-orang itu. Cuman gua gak tahu yang satunya lagi tuh. Satunya lagi nah, iya emang. Pakai kacamata noh, gua baru lihat soalnya. Dia pakai kacamata, tapi pakai apa? Enggak dik, tapi dari sial yang di jidat kayak punya ini. Kayak punya si Alip ya? Iya. Tapi kan dia udah tobat ya, masa? Udah gini aja ya, kalau misalkan kita udah nih, pulang dari sini kita yang aja. Yang percaya lah, kenapa gua polos banget gitu ya? Gua nanyain jalan terus dia mau ikut ke depan. Heeh. Mm-hmm. Ya. Ya namanya orang juga enggak tahu kan, Bang. Enggak tahu anjir. Ya namanya juga enggak tahu kan, Bang. Namanya gua minta jalan apa ya kan, emang posisi lu kan emang gak tahu jalan ya. Makanya ditunjukin sama dia, lu kan percaya gitu kan juga, gitu. Ya. Terus dia ngikut, mending kalau biasanya kan orang kan dia ngikut karena kebenaran apa searah. Oh. Jalannya searah, katanya dia mau ke temennya, bilangnya gitu. Oh itu mah modus anjir. Ya kalau deket mah gua nanyain, Bang, ini ke jalan apa, ke jalan raya masih berubah, katanya ya lumayan lah, ya udah Bang, katanya sekalian gue ikut, katanya gitu. Bilang. Modus anjay itu mah. Udah gini aja, sekarang kita usahain dulu cari di sini, cari ke depan kan, ini sebenarnya yang sering kumpulnya nanti di atas komplotan. Oh, dia tuh ada dikit tempat. Lagi juga nyampe, kita coba cari aja ke atas dulu ya, siapa tahu ketemu. Untungnya enggak, sebelumnya ada lupa ada gitu. Iya, makanya gua kaget anjing, kok deket dari gua gitu kan, pas tadi lihat lokasi, pas gua lihat lah kok nunjuknya ke markas si J anjir. Ini rada yang kata gua anjing, gua bingung banget tadi sumpah, kalau nggak ada lupa ada nggak tahu gua mau gimana. Udah gini aja yuk, gak usah banyak lama-lama, mending kita cari aja yuk. Ya udah, pasti mungkin sih, mungkin ya. Gini motor mungkin lu di sini dulu. Aman lah insya Allah lah. Ininya kunciin gak apa-apa. Ini kan udah dikunci leher ya? Ditutup aja. Nah udah ditutup aja. Soalnya dikunci leher, kalau nggak dikunci leher mungkin didorong bisa. Iya. Iya bisa, kalau disetap juga bisa. Udah gini aja, sekarang kita cari ke depan aja yuk, supaya siapa tahu ada gitu kan. Kalau lu tahu mah ya udah, ikut aja deh. Yuk, lu sama gua aja dulu. Ada bahaya ya ini. Malah ketemu sama komplotan si J. Yuk kita cari yuk. Soalnya sinyal di gua nggak cukup. Orang kata gua ini rumah di mana? Kok lu kan sering balik kampung, kok bisa nyasar sih? Kata gua kan di timur gua disasarin. Oh. Kata gua, gua kayak pernah lewat jalan ini, tapi kok jalannya begini, makanya gua mau nanya ke orang. Bingung gitu. Bingung. Malah dapatnya orang kayak gitu, anjir. Gedung ya, aja gua enggak apa? Barusan ada sinyal. Ngubungin lu, kalau enggak tahu gua mau mana, anjir. Mana sih si kunyuk biasanya pada di sini nih? Hah? Langsung ke sana ini. Hah?
Itu. Iya anjing ini orangnya, Cok. Hah? Eh lu ngapain monyet? Ngapain kesini anjing? Hah? Lu ngapain kesini? Kucing aing mana bangsat? Kucing aing. Kucing apa? Hei, lu gak usah pura-pura bego. Gua udah lihat tadi videonya lu pelakunya. Kunci apa sih? Kunci motor. Enggak tahu bukan ya? Udah ngambil lu. Kunci aing. Anjing. Lu ngapain juga kesini? Lu ngapain? Sama dia. Itu ya, eh itu tem eh, itu teman gua anjing. Kunci. Enggak, berarti kunci lu anjing. Lu kenal ini orang? Ya iya, ini preman yang sering gua berantas. Anjing, ini teman lu. Anjing. Iya. Lu ngapain maksudnya nyasarin teman gua? Teman gua nanya jalan lu malah mau di kunci apaan? Enggak tahu. Bukan gua. Salah orang lu anjing. Salah orang goblok. Goblok. Teman lu tadi berdua. Teman lu mana? Salah orang dia. Lu jangan ngomong salah orang. Enggak. Gua tadi lihat. Lu bawa teman-teman lu mana? Mana sih? Lu pura-pura enggak tahu gua lagi. Ngaco lu, ngaco. Cepat mana kuncinya? Tahu. Lu jangan banyak omong. Ada anjing lu yang ngambilnya gua. Hah? Sama teman lu mana anjing? Satu lagi. Siapa teman gua? Tadi lu sama teman. Bisa masih ada teman lu. Gua enggak kenal lu ih. Ya anjing pura-pura lu anjing. Benar-benar. Lu gak takut gua bertiga, hah? Lu gak takut? Gue gak salah. Kunci. Gue gak punya masalah. Kunci. Kunci apa anjing? Anjing yang aneh emosi lah. Hah? Gue gak salah goblok. Gue tadi udah ada bukti. Anjing lu juga mundur gue kan. Udah ada bukti. Hah? Bukti apaan mana? Lu tadi ngegebukin pakai balok anjing. Mana? Buktinya mana? Buktinya temen mana yang tadi bawa balok? Temen apaan lu sih? Apaan lah? Gue gak tahu anjing. Anjing mundur lu anjing. Jadi lu kagak tahu malu. Ini ku campur anjing. Ini temen gue. Gue pulang aja lu. Ini teman gua. Ini orangnya yang tadi, cuman dia tadi dua orang, cuman satunya mana? Lu bego banget anjing. Kasihan teman gua jauh-jauh lu malah mau diporotin kayak gitu. Udah maksudnya nih, apaan lu? Kasih kuncinya, kita pulang udah. Gimana lo? Hah? Gua kira orang nah, baik tadi ya mau nuduhin gua, tiba-tiba di jalan diberhenti minta duit 1 juta lagi. Ini bego banget lu, siapa minta duit kerja kalau mau bego? Hah? Anjing. Lu jangan ngomong apa-apaan gua tadi. Gua udah ya? Gua udah lihat videonya. Video mana? Alah, enggak ada. Video gua dari mana? Aku padahal lu apaan sih? Anjing. Kenapa sih? Kunci mana? Kunci apa enggak tahu? Mau balik. Enggak tahu. Cepat. Mana enggak ada? Ini? Itu? Mana? Itu di lu. Itu di lu. Anjing. Polisin. Tadi anjing. Anjing. Mampus sih. Ampun. Iya. Gue ngaku. Mana? Ampun. Mana tadi berdua lu? Mana kuncinya anjing? Temen gua di bawah. Sama siapa teman lu? Enggak tahu. Temen lu siapa? Temen lu siapa? Lu diam anjing. Lu diam, hah? Temen lu siapa? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Temen lu anjing, temen lu. Temen gua kan. Tadi dia ngaku kan, sekarang aku kan. Di mana temen lu? Dimana? Tahu kemana dia menghilang? Yang pakai masker anjing. Bangun. Tahu kemana dia menghilang? Nggak tahu. Bangun. Lu jangan pura-pura. Mana? Hah? Aku nggak tahu dia kemana. Ini aku nggak tahu. Dia kabur, nggak tahu. Cepet soalnya. Kasihan teman gua jauh-jauh. Ya, lu malah bisa saring dia. Sama teman gua. Iya siapa teman lu anjing? Nggak ada, cok. Aduh. Temen-temen gua dibawa, dia yang kabur. Temen lu tadi mukulin gua ke balok. Iya. Gua sakit. Lu anjing. Main juga enggak ngasih duit 1 juta lu. Tuh kan, lu ngaku kan? Anjing, iya. Ngaku kan? Ini orang nih. Cepet mana? Ini sama temen gua sana ambil. Iya, kemana temen lu nya? Siapa? Temen lu siapa namanya? Gua tahu anjing. Ya enggak tahu, enggak akan kasih tahu namanya. Anjing, gua jauh-jauh ini mau balik. Enggak tahu. Anjing. Udah diam anjing. Hah? Lu mau kemana? Lu mau kemana? Hah? Mana? Ya enggak tahu. Cepet. Temen gua. Cepat. Mana? Anjing. Hah? Ya enggak tahu. Lu dari tadi tinggal ngomong aku, hah? Ya ngomong, tinggal ngomong, tinggal kasih kuncinya udah beres. Masalahnya gimana? Hah? Anjing. Bangunin. Aku tolong. Anjing. Monyet emang. Kabur. Dik. Hah? Anjing. Udah, bahaya.
takutnya di ya udah Bang Mai. Takutnya di atas banyak orang. Takutnya banyakan di atas. Udah sini dulu. Terus kunci gua gimana dong? Tar dulu, sini dulu. Balik. Takutnya di atas banyakan, euy. Di mana dia? Di atas di sono ya, takutnya banyakan. Ih, dia kayaknya komplotan jemaah suka banyak jebakan, Bang. Di sini mah. Oh. Banyak jebakan, jadi kita harus punya rencana juga ya, Ja. Misalkan mau tata juga. Mana ya, Ja? Kunci urang. Gimana ini? Goblok, dia kagak mau ngaku, udah jelas-jelas. Ngaku, Ja, sih. Iya, dibukin malah. Maksudnya sama temennya katanya dibawa. Cuma pas ditanya temennya itu enggak tahu anjir katanya. Siapa ya anjir? Temennya siapa? Kalau misalnya nyebut nama sih gua pasti tahu semua. Iya, kalau misalkan nyebut nama kan ciri-cirinya lu mungkin siapa? Kagak anjing, itu kagak kelihatannya di siapa ya? Ciri-cirinya juga emang benar-benar ditutup dari wajahnya gitu. Siapa ya, oi? Terus kemana dong? Coba cari ke depan siapa tahu ada. Ke depan aja dulu tuh. Kan ini. Ini tuh baru masuk sebenarnya ke markas dia tuh. Markasnya dulu. Tuh, markas utamanya mana? Masih nanti di situ. Masih ada. Ayo gerak. Ayo. Bego emang. Ya moga-moga Pak ada gitu. Kita langsung ambil aja di situ. Yang tadi yang bawa kuncinya. Ada-ada aja anjir. Tapi bener itu kenal lu orang.